Selamat siang Indonesia, kita ke informasi pertama ini. Sungguh tega, ayah kandung menganiaya anaknya yang baru berusia 7 bulan. Polisi kemudian menangkap pelaku yang sempat buron di tempat persembunyiannya. Satreskrim Polres Metro Depok menangkap seorang pria akibat menganiaya terhadap anak kandungnya yang masih berusia 7 bulan. Eko Prasetyo mengaku kesal lantaran anaknya terus rewel dan tak berhenti menangis. Pria berusia 27 tahun ini memukul wajah dan badan korban hingga beberapa kali. Bahkan pelaku sempat membanting korban ke kasur. Ya itu, pertama ceritanya mah istri mau kerja pulang jam 2. Terus ditunggu-tunggu lama, dia pulang jam 5, 5 sore. Terus ya baru pulang kerja kan belum ada istirahat ya, ngantuk lah kayak gitu, pusing kepala. Yaudah kebawa emosi, jadi kepukul anak. Sang anak mengalami sejumlah luka lebam di bagian mata, bibir pecah, dan lebam di bagian punggung akibat dibanting oleh pelaku. Tak hanya itu, pelaku juga pernah melakukan kekerasan kepada istrinya, namun sang istri tidak melapor. Itu hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, pada saat yang tersangka ini tidur, ibunya lagi bekerja. Kemudian korban ini menangis, rewel lah, namanya bayi. Kemudian yang bersangkutan kesal, tersangka dipukul 2 kali, mata dan mulut. Kemudian dibanting di kasur. Pelaku menganiaya anak kandungnya di sebuah rumah kontrakan di wilayah Banjaran Pucung, Depok. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya wilayah Citerep, Kabupaten Bogor setelah buron selama 4 hari. Kini sang bayi dalam perawatan didampingi sang ibu. Pelaku terancam hukuman 10 tahun kurungan penjara. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET.